Allah menggandengkan antara perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan berinfak dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Di mana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan keimanan yang subur mestilah membuahkan bagaimana kepedulian menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Yakinlah, setiap pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah tumbuh kembangkan keimanan yang sudah ada pada dirinya. Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan keduanya, menambah keimanan, menambah kepedulian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.